Seorang pria di Malang, Jawa Timur bermodus membuka lowongan pekerjaan untuk menggaet para wanita yang menjadi sasaran aksi bejatnya. Melalui lowongan pekerjaan itulah, pelaku memperkosa hingga merampas barang-barang milik para korban. Bahkan pria bernama Rois ini berlagak menjadi seorang bos dari sebuah restoran dan toko batik di Malang, Jawa Timur. Kapolres Malang AKBP Hendri Umar dalam konferensi pers Selasa 3 November 2020 menjelaskan, aksi keji pelaku dimulai dari mencari mangsa di media sosial Facebook. Pelaku membuat akun palsu berkedok menawarkan pekerjaan khusus untuk pelamar wanita. Saat mendapatkan pelamar yang sesuai dengan seleranya, pelaku langsung menghubungi korban. Pelaku meyakinkan korban dan mengajak bertemu secara langsung. Naas, saat bertemu langsung, pelaku justru memperkosa korban. Ia juga mengancam akan membunuh korban jika tidak menurutinya. Setelah puas memperkosa korban, ia langsung kabur dan membawa barang berharga milik mangsanya itu. Pelaku bahkan membawa sepeda motor milik korban. Aksi pelaku dilakukan terakhir kali pada 23 Oktober 2020 lalu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dua pasal, yakni pasal 285 KUHP tentang tindakan pemerkosaan dengan kekerasan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk modus dari si pelaku ini, jadi si pelaku inisial atas nama siapa? DBS alias Rois. Ini merupakan warga Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Di modusnya dia sering berinteraksi di dunia maya. Dia mencari korban ini melalui dari postingan internet, yaitu di Facebook ataupun media-media sosial lainnya. Jadi dia menggunakan akun palsu dan seakan-akan bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang perempuan. Kemudian mulai mencari korbannya, yang korban ini adalah para wanita yang sedang mencari pekerjaan, baik itu di toko pakaian ataupun di restoran-restoran yang ada di sekitar wilayah Paga, Kepanjen, dan sekitarnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan korban yang sedang mencari pekerjaan, kemudian si pelaku ini menghubungi korban tersebut, menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah perempuan, misalnya dia pemilik suatu toko batik ataupun restoran, kemudian setelah itu mengajak untuk berinteraksi lebih lanjut ataupun koordinasi lebih lanjut. Akhirnya saling bertukaran nomor handphone, kemudian si pelaku yang menyamar sebagai perempuan ini mengajak untuk si korbannya ketemuan. Nah, tapi modusnya dia menyatakan bahwa dia nanti akan mengirim orang suruhan untuk menjemput si korban ini. Padahal orang suruhan yang datang ini itu adalah si pelaku sendiri, yang sebenarnya adalah seorang laki-laki ini. Nah, kemudian setelah bertemu dengan si korban, kemudian baru pelaku ini mengajak si korban ini seakan-akan akan menemui pemilik akun tadi, yang perempuan tadi. Tapi ternyata kemudian mulai diarahkan ke tempat-tempat sepi ataupun ke tempat yang tidak ada orang lain, dan di sanalah si pelaku kemudian baru melakukan pemerkosaan ataupun melakukan pelecehan seksual kepada si korban ini dengan mengancam akan membunuh atau melakukan upaya-upaya kekerasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.